Secara sinergi kita lihat bahwa evaluasi yang kita sudah lakukan dari 2019 kemarin, pihak Polda juga sangat luar biasa. Itu ditandai dengan adanya sekarang dashboard lancang kuning. Itu kemarin dalam beberapa kesempatan dipaparkan baik di hadapan Kapolri, Panglima TNI, termasuk seluruh stakeholder yang ada. Artinya kita ingin memperkenalkan kepada orang bahwa kita tidak diam, kita melakukan langkah-langkah apa yang sudah kita inginkan terhadap kebakaran hutan dan lahan ini. Bahkan kemarin diapresiasi sama Pak Kapolri, dalam waktu segera juga ada beberapa polda diperintahkan Kapolri untuk bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Polda Riau. Tentu ini sesuatu yang kembali lagi saya katakan, ya kita dari pihak provinsi mengapresiasi semua.